menuju Zaman yang alhamdulillah. Terima kasih pula kepada panitia yang telah memberi kesempatan untuk menyampaikan pidato dengan tema Melalui Pramuka, Mari Membangun Generasi Tangguh Demi Indonesia Maju. Salam Pramuka. Sebelum saya menyampaikan isi dari pidato saya, sedikit cerita terkait alasan awal kecintaan saya terhadap pramuka. Nah, jadi toh itu dulu waktu ku masih cadi-cadi ya, kulihat ikaran kakak yang SMP, SMA itu turun bagi ahli kilat yang pramuka punah korohie. Dari pakaiannya saja yang lihat tuh, ya wah kerennya kulihat. Toh besar yang memakai baju keren yang pagonya. Nah, waktu ku manjang ke mantonga, pokoknya punah kau siapa SD, mantonga minah ukema. Dia mau mati di tempat unjo. Mika, ini orang apa kayak ya karena keren jadi pakaian nanti lah sama perlengkapan atau mulai dari situ saya bertanya pada diri sendiri, apakah itu pramuka? Hadirin yang kami hormati, pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang artinya orang muda yang suka berkarya. Sebagaimana tepukan pramuka yang kita ketahui, pramuka, pramuka, praja muda karana. Hadirin sekali lagi, pramuka, pramuka, praja muda karana. Pramuka memiliki arti dan peran yang begitu penting dalam keseharian kita sebagai anggota. Begitu banyak hal yang tercipta ketika bergelut di kepramukaan. Sebagaimana juga yang hadirin ketahui, bahwa seorang anggota pramuka harus patuh terhadap jasa dharma. Bahkan sebelum kita lahir, pramuka sudah berjuang bersama dengan para pahlawan loh teman-teman. Apa kalian baru tahu? Mereka, para anggota pramuka sudah berjuang bersama dengan para pahlawan bahkan sebelum kita lahir. Hadirin yang kami hormati, di dalam pramuka, para pemuda dan pemudi akan dilatih fisik serta mental untuk menjadi jiwa yang tangguh, kuat, dan gigih. Para anggota pramuka pun diharuskan dapat melewati semua rintangan demi menggapai cita-cita mereka. Tapi bukan cuma cita-cita mereka, mereka bisa menggapai cita-cita mulai dari cita-cita diri, cita-cita masyarakat, hingga cita-cita bangsa dan negara. Hadirin yang sama-sama berbahagia, sebagai anggota pramuka, marilah kita menjadi agen pelopor, agen penggerak dan perubahan bagi masyarakat sekitar. Dengan semangat yang tinggi, marilah kita membangun dan membentuk generasi yang tangguh, kuat dan pemberani. Demi apa? Tentunya demi Indonesia yang maju. Para hadirin yang terhormat, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Satu bait pantun untuk kita semua. Hadirin dimohon catatnya. Pramuka nama kegiatannya. Bahkan Snambers dapat juara. Anak pramuka banyak ilmunya. Telah berguna buat negara. Luar biasa. Akhir kata, saya selaku orator mohon maaf jika ada kesalahan. Ambil sisi positif dari pidato saya dengan menanamkan jati diri kita sebagai anggota pramuka. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kita ke